Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Jack. Bagaimana kabar sahabat Bang Jack pada hari ini? Semoga sahabat Bang Jack semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam beraktivitas. Sahabat Bang Jack, saat ini saya sedang di Universitas Diponegoro Semarang atau UNDIP. Ini untuk video kali ini saya akan mengupdate progres terbaru pembangunan jalan tembus ya teman-teman, yang menghubungkan antara UNDIP dengan Jangli teman-teman. Ini untuk jalannya sudah mulai dilakukan pengaspalan ya teman-teman. Ini jalan ini membelah bukit ya teman-teman. Ini kemudian nanti untuk drainasenya juga sudah terpasang teman-teman. Di sisi kiri maupun kanan ya teman-teman. Ini kemudian mulai proses pengaspalan teman-teman. Ini jalan ini menghubungkan dari UNDIP sini ya teman-teman, dekat kampus psikologi ya teman-teman, langsung ke tembus ke Jangli ya teman-teman. Ini lebih efektif karena langsung membelah bukit ya teman-teman. Itu sebenarnya sudah ada sih jalurnya yang dari UNDIP tembus ke Jangli, tapi melewati perkampungan, jadi untuk dari segi waktu kurang terlalu efektif. Ini juga untuk bukitnya juga sudah diplester teman-teman. Ini untuk jalan yang lama itu lewatnya dengkek ya teman-teman. Itu turunannya sih lumayan teman-teman. Itu melewati perkampungan. Ini ternyata juga ada jembatan teman-teman. Ini drainasenya sudah terpasang semua ya teman-teman. Nih, belah bukit nih teman-teman. Nih. Ada sungainya teman-teman. Ini untuk jembatannya ya teman-teman. Ini untuk yang sebelah
utara. Ini juga untuk drainasenya sudah jadi ya teman-teman, sebelah kiri maupun kanan. Ini juga untuk bukitnya sudah dilakukan pemlesteran teman-teman. Ini nanti kalau sudah jadi lebih efektif ya teman-teman, dari segi jalan juga luas teman-teman. Ini ya teman-teman, yang di sisi sebelah sini masih proses pengerjaan teman-teman. Itu ya, kalau ke sana itu tembusnya jungle ya teman-teman. Masih ada pengerjaan teman-teman. Nah, itu sudah kelihatan dalam ke jungle-nya itu. Kalau ke arah sini itu kan bisa jungle, bisa ke kesatrian teman-teman. Gitu ya, lebih efektif jadinya teman-teman. Dari segi waktu juga, dari segi jarak juga ya teman-teman. Ini ya, ini masih proses yang sisi sebelah utaranya teman-teman, yang langsung tembus ke junglinya. Ini untuk drainasenya sudah terpasang ya teman-teman, kiri maupun kanan teman-teman. Ini ada bulldozer ya teman-teman. Ini untuk segi dindingnya di sebelah kiri maupun kanan itu sudah dilakukan pemlesteran ya teman-teman. Ini juga sudah dilakukan pelapisan, mulai dilapisi dengan aspal ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini jadi fungsinya dibuat jalan tembus ini untuk menguraikan kemacetan. Biasanya sering terjadi apabila ada wisuda maupun ada penerimaan mahasiswa baru dan tes ya, itu kalau jalan utama itu Profesor Soeharto itu macet ya teman-teman. Nah, jadi ini jalan ini dibuat untuk mengurai kemacetan yang ada di situ ya teman-teman. Jadi sangat membantu sekali ini teman-teman. Ini sangat efektif ya teman-teman, langsung dari udip langsung spread ke jungle itu hanya beberapa menit teman-teman. Dari jalan yang sekarang ada itu di daerah lewat Dengkek itu ya teman-teman, itu jalannya muter, kemudian jalannya juga nggak terlalu lebar, kemudian lewat perkampungan. Jadi dari segi waktu itu sangat kurang ya teman-teman. Dengan dibuatnya jalan tembus ini menjadi sangat efisien dan efektif ya teman-teman.
daratannya. Ini ya teman-teman, ini jalan ini membelah bukit. Ini kanan kiri sudah diplester teman-teman untuk menanggulangi biar tidak longsor teman-teman. Ini ya teman-teman, dari jalan undipnya ini ya teman-teman. Di ini sudah kawasan kampusnya teman-teman. Kemudian ini nanti kalau dari sini langsung masuk ke sini teman-teman. Ini dari depannya teman-teman. Ini jalannya sangat luas sekali ya teman-teman. Demikian ya teman-teman untuk update pembangunan jalan tembus yang menghubungkan antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Jangli. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yuk, yang belum subscribe dan mampir ke channel YouTube Bang Jack, segera di subscribe ya teman-teman, agar teman-teman semua selalu mendapatkan update-update dan informasi-informasi yang berguna bagi sahabat Bang Jack semua. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.